Jadi dia bagi contoh dia bagi contoh terputusnya darah ni waktu haid biasalah. Dia nak bagi kias masalah. Kenapa suci tu boleh jadi 9 bulan 20 hari? Tak hirau lah. Tak kisah kalau hari-hari biasa pun kalau dia terputus darah sebab sakit ataupun dia makan ubat. 2 tahun, 3 tahun tak mari darah. Lepas tu tiba-tiba mari darah, istihadah. Maka waktu suci dia juga kembali kepada 9 tahun tadi, beberapa tahun tadi. Sama juga untuk mu'tadah ghairu mumayyizah ni, kembalilah waktu sucinya itu 9 bulan 20 hari berdasarkan suci haid dia yang latest, yang terkini. Itu pun darah kalau berterusan keluarlah suci sampai 9 bulan ni. Kalau darah terputus dah selesai. Kemudian dia kata unzur risalata Baqushir, lihatlah oleh engkau akan risalah Baqushir jilid pertama ke surat 96 hingga 97. Wa ta'liq ibn Hajarin 'alaiha, dan ta'liq ibn Hajarin 'alaiha, dan ta'liq ibn Hajar ke atas risalah Baqushir. Ini jilid pertama ke surat 122 nombor 169. Orang yang sakit dia sekarang ni dia merihik macam biasa, kemudian dia terputus darah, tak keluar darah, tak keluar darah sebab sakit, tak keluar darah bertahun-tahun ataupun dia makan ubat bertahun-tahun, jadi sucinya banyak lah. 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba selepas tu keluar darah haid. Lepas keluar darah haid berlaku istihadah ghairu mumayyizah dan dia mu'tadah, maka kembalilah kembalilah dia punya darah haid dengan suci, iaitu ke adat sebelumnya. Jadi adat sebelumnya berapa haid dia? Contoh 7 hari. Sucinya berapa? Sucinya sampai 3 tahun. Maka 3 tahun tu jadi adat suci dia. Jadi kalau contohnya darah tersebut keluar tak berhenti-berhenti bertahun-tahun, maka adat sucinya bertahun-tahun itulah istihadah. Itu kalau dalam bab haid. Jadi kiah masalah contoh 9 bulan 20 hari tadi. 9 bulan 20 hari. Lama yang suci boleh jadi begitu, boleh jadi begitu. Seperti mana orang sakit tak keluar darah. Ataupun dia tak sakit, dia makan ubat tak keluar darah sehingga suci bertahun-tahun. Kemudian selepas beratu dia keluar darah haid dan menyebabkan berlakunya istihadah. Boleh tak jadi adat suci itu bertahun-tahun? Boleh. Begitu juga adat suci 9 bulan 20 hari ini bagi contoh ni. Tapi kita kata hak ni kalau darah berterusan keluar, maka suci ya pun 9 bulan lah. Begitu. Tapi kalau darah dah berhenti selesai, darah berhenti lama dah 20 hari, 30 hari, mari semula darah. Darah tu haid lah. Kemudian falau kanat, masuk ke surat 80 tadi, sambung balik atas tu. Falau kanat mu'tadah, maka jikalau adalah ia perempuan mu'tadah itu, khobar kanat mu'tadatan, orang yang telah beradat nifas. Fara'at ataf kanat, maka kemudian melihat ia seorang perempuan. Aqibal wiladati, selepas dari berbeganok itu, lihat apa? Maf'ulun bih, naqa'at, tak ada darah. Lepas berganok tak ada darah. Duna khamsata asyara, yang mana tak ada darah itu kurang daripada 15 hari, tak lebih. Yauman, yauman tu Khamis. 15 ni sebuah hari. 15 hari, bawah 15 hari suci, contoh 10 hari. Thumma daman, kemudian dia melihat darah. Wajah wazah, dan melampaui ia darah itu, ini melampaui 60 hari. Maka jawab, akhazat. Ni secaya, ada jawab ke? Tak ada jawab kan? Dia kata mana? Akhadat, mengambillah ia seorang perempuan tadi, minhu daripadanya, daripada nifah tu, daripada tempoh keluar darah lah kita kata. Minhu, min muddati khurujid dami tu, qadra adatiha, maf'ulun bi akhadat, akan qadar adatnya, adat perempuan tu. Adat apa? Adat nifas. Jadi adat nifas sebelum ni apa dia? Kena tengok dulu, muntazim ke tidak muntazim. Kalau muntazim, kena ikut
adat muntazim tu lah. Kalau tidak muntazim, senang. Ha, kembali kepada nifas anak sebelumnya. Ha, eh. Lepas tu, lepas kita dah letakkan tempoh nifas dia tu berapa hari, ada lagi darah. Darah tu jadi waktu suci. Suci ambil mana? Suci waktu hid. Ha. Wama qablahu tuhrun. Okey, kemudian dan bermula barat ai sabata yang telah sabitlah ia barang, barang sini kenapa dah suci. Qablahu sebelumnya, sebelum daripada darah tu. Tuhrun khobar, sucilah. Ha, sebab 10 hari suci, jadi 10 hari contohnya 10 hari suci. 10 hari tu kita hukum sucilah. La yasbutu bihi adatun fi tuhri. Tidak sabit pada tidak sabit padanya pada ma qablahu tu, pada darah yang tak keluar sebelumnya itu adatun, tak sabitlah adat fi tuhri pada suci. Ha, sebab apa tak sabit adat? Li'annahu, kerana bahawasanya nya ma qablahu tu. Ha, naqab yang sebelum keluar darah tu duna aqallihi, di bawah sekurang-kurangnya, sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari. Sebab dia sucikan kurang 15 hari, macam mana kita nak jadikan dia suci selepas kita hukumkan nifas? Tak boleh kan? Kalau kita hukumkan nifas 40 hari, lepas 40 hari kita nak hukumkan baki darah tu istihadah. Kita ambil apa? Hukum suci. Suci bab apa? Suci bab haid. Boleh tak kita ambil suci tu qada 10 hari? Tak boleh. Sebab tak mencapai sekurang-kurang suci untuk dihukumkan selepasnya haid. Sebab selepas suci ni kita nak hukum haid pula. Jadi mesti sekurang-kurang suci 15 hari. Ha, eh? Jadi sebab tu kita ambil qadar adat suci haidnya. Falau waladat miraron, maka sebelum tu nombor satu dia kata wa ma qablahu ai ma qabla dami, ada tafsir dhamir eh? Yang kat atas tadi tu wa ma qablahu ai ma qabla dami ya, barang yang sabi ia barang sebelum darah, ini darah yang keluar tu. Apa ma qabla dami? Wa huwa, dan bermula dia ma qabla dami annaqau, iaitu tak ada darah. Allazi, yang mana ra'athu, telah melihatlah perempuan itu akan dia, akan allazi qabla dami nifasi, sebelum darah nifas. Akan dia suci itu bawah 15 hari. Ha, itulah. Idza kana duna 15, jikalau adalah ia naqau itu bawah 15 hari yauman. Okey, tuhrun, dia pun buat kurungan, tuhrun suci, la yasbutu bihi adatun, yang tidak sabitlah padanya pada suci itu adat fituhri, ai yakni falaisa yu'tabaru anna hadha an-naqa'a alladhi ra'athu qabla ad-dami sara adatan, maka bukanlah ia tuhur itu yu'tabaru, diambil kira anna hadha an-naqa'a, akan bahawasanya tak ada darah ini, allazi, yang mana tak ada darah itu, ra'athu, telah melihatlah ia seorang perempuan, hu, akan dia, akan allazi qabla dami, sebelum darah tu, sara adatan laha, menjadi adat baginya, bagi perempuan, fituhri, pada suci. Ha, tak jadi. Ha, bukannya kita jadikan 10 hari yang suci selepas wiladah itu, kita jadikan dia tu suci selepas kita hukum adat nifas. Bukan. Ha. Tarji'u ilaihi inda listihadati, yang kembalilah kepadanya, kepada tuhur itu, inda listihadati, ketika mana istihadah. Sebab apa tak boleh nak kembalikan kepada suci 10 hari selepas beranak tu? Li'annahu duna aqallihi, kerana bahawasanya suci yang bawah 15 hari itu duna aqallihi, mencapai kurang sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Ai li'annahu aqallu tuhri, kerana bahawasanya li'annahu aqallu tuhri, ni jatuh ni, li'annahu duna aqallu tuhri, ada tafsir dhamir hi je, ai li'annahu li'anna tuhra ba'dal wiladah itu duna aqallu tuhri, di bawah sekurang-kurang suci, iaitu tak sampai 15 hari. Jadi kita tidak boleh menghukumkan selepas kita menghukumkan adat nifas, kita hukumkan suci 10 hari kemudian selepas tu haid, tak boleh. Sebab kita nak hukumkan haid selepas suci ni, sebelumnya mesti sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam suci. Begitu dia punya disiplin dari dulu. Maka falau waladat miraron, maka jikalau telah beranaklah ia seorang perempuan, miraron, beberapa kali, walam taro daman, dan tidak pernah sama sekali melihat ia seorang perempuan, mafulubih akan darah.
tak pernah lihat darah. 4 kali beranak, 4 kali tak nak nifas. Thumma waladat, kemudian telah beranak ia, ia seorang perempuan. Ataf wara'at, dan melihat ia seorang perempuan. Damat maf'ulun bi, akan darah. Fahiyal anan, maka bermula dia, dia perempuan ini sekarang khobar mubtada'atun, orang yang pertama kali keluar darah kerana beranak. Ah, jadi iktibar mubtada'ah ni bukan beranak semata-mata, beranak serta keluar darah. Kalau dia beranak 400 kali sekalipun tak pernah keluar darah nifas, selepas beranak anak yang ke 401 baru ada darah, baru dia panggil mubtada'ah. Oh, tu habis selesai. Ha, sebelum kita pergi ke masailu tu, kita buat tamidah sikit berkaitan dengan adab perempuan yang nifas. Jadi adab perempuan, adab perempuan nifas, adab perempuan nifas. Okey, adab perempuan nifas, nampak kan? Adab perempuan nifas ada dua. Pertamanya tadi dia kata lam yatakarrar walam yantazim, tidak berulang-ulang dan tidak tersusun. Yang kedua takarrara wa yantazim, itu ya, takarrara wa tazama ah. Kalau lam yatakarrar wa lam yantazim, lam yatakarrar wa lam yantazim, senang saja. Contohnya anak pertama, anak pertama keluar darah nifas 40 hari. Anak kedua keluar darah nifas 35 hari. Anak ketiga keluar darah nifas 46 hari. Anak keempat berlaku mustahadhah. Ha, berlaku mustahadhah dan dia mu'tadah. Dan bila dia mu'tadah, dia pula ghairu mumayyizah. Maka sekarang ni tidak takarrar, tak berlaku berulang-ulang adab dia sebelum ni, maka kembali kepada adab akhirnya. Ha, jadi 46 hari lah nifas. Jadi dia kena hukumkan 46 hari nifas. Ha, 46 hari nifas. Selepas 46 hari nifas, baki darah lagi pula ambil suci. Suci haid lepas. Suci haid lepas. Suci haid lepas ni pula dia terbahagi kepada dua. Pertama mubtada'ah, yang kedua mu'tadah. Ah, kalau mu'tadah senang, dia kembalikan suci haid lepas yang telah berada. Ha, kalau 29 hari 29 hari. Kalau 29 hari 29 harilah. Ha, eh. Tapi kalau dia mubtada'ah, maka dia macam mubtada'ah. Mubtada'ah pada haid. Mana mubtada'ah pada haid suci berapa? 29 hari. Maka kita pun letak 29 hari. Ha, 29 hari. Hak ni mu'tadah. Mu'tadah suci lepas dia berapa? Kalau 29 hari 29 harilah. Kalau 28 hari 28 harilah. Ha, begitu. Selepas kita suci, kita letakkan suci haid, barulah kita letak selepas tu darah yang masih berbaki, hukum dia haid. Haid dia apa dia? Haid dia tengok, kalau mubtada'ah sehari semalam. Kalau dia mu'tadah, kembali kepada adat haid sebelumnya. Kalau 7 hari, 7 hari. 8 hari, 8 hari. Kalau masih ada darah lagi, ha, suci balik. Hari tu lah, suci balik. Qadar ni. Ada lagi darah, haid pula. Ha, begitu. Sampailah mati. Ah, tu kalau lam yataqarrar wa lam yantazim. Kalau takarrar wa tazim pula. Ah, contohnya, ah, contoh anak pertama. Anak pertama 20 hari. Anak kedua 30 hari. Anak ketiga 40 hari. Anak keempat 50 hari.
Yang anak kelima 20 hari. Anak keenam 30 hari. Anak ketujuh 40 hari. Anak kelapan 50 hari. Anak kesembilan mustahadhah. Ha tu. Jadi berulang tak? Berulang. 20, 30, 40, 50. 20, 30, 40, 50. Syarat nak berulang sekurang-kurang 2 kali. Sekurang-kurang 2 kali. Syarat nak berulang. Jadi mustahadhah. Jadi kembali ke berapa hari? Ha, kembali kepada 20 hari. Jadi 20 harinya nifas. Jadi dia akan hukum 20 hari nifas. 20 hari nifas. Ha. Lepas 20 hari nifas, suci pula. Ha, ikut adat sebelumnya. Kalau dia pernah ada adat suci haid, maka suci haid dia berapa? Ha, suci haid. Kalau dia tak pernah mari haid, baru kali datang kali, pertama kali mubtada'ah, maka dia panggil 29 hari suci. Ha. Lepas suci haid, campur pula lepas beratu haid. Eh? Haid pun sama juga. Kalau mubtada'ah, dia sehari semalam. Kalau mu'tadah dah pernah datang adat haid sebelumnya, kembali kepada adat haid sebelumnya. 7 hari, 7 hari. 8 hari, 8 hari. Masih ada darah lagi? Ha, campur suci balik. Ha, begitulah seterusnya sampai kiamat. Ha, habis. Itu saja. Ha, jadi perjalanan untuk nifas lebih mudah kalau kita sudah faham bab haid. Ha. Kemudian kata musannif, barulah kita pergi kepada masalah yang bawah tu, masailu ai hadhihi masailu. Hadi masalah pun mudah je. Masailu ai hadhihi masailu fil mu'tadati, pada perempuan yang beradat haid, ghairil mumayyizati, yang tidak mumayyizah. Idza kanat, apabila adalah adatuha, adatnya adat mu'tadah ghairil mumayyizah itu, 20 khabar kanat, 20 hari min awwalil wiladati, daripada awal beranak. Jadi adat dia 20 hari. Mana 20 hari pernah datang nifas. Faraat, kemudian anak keduanya melihat ia seorang perempuan aswada, akan darah hitam. Jawaza sittina, sifat aswada, yang melampauilah ia darah hitam itu akan 60 hari. Fahiyah, maka bermula dia perempuan ni khabar ghairu umayizatin, tak umayizah. Wanifasuha, dan bermula nifahnya, nifah perempuan ni al-ishrun al-ula, 20 hari yang pertama lah. Bihasabil adah, dengan sekira-kira adat. Adat dia pun 20 hari pertama nifah, 20 hari pertama selepas beranak nifah. Hak ni pun 20 hari pertama nifah. Selebihnya istihadah, selesai. Haa, eh, eh, selebihnya istihadah apa? Selebihnya ni lah, ikut ni ya. Ha, adat nifah dia 20 hari. Jadi selepas 20 hari ada darah tu nak hukum apa? Istihadah. Ambil qada suci, suci haid. Lepas habis suci haid ada lagi darah, ambil hukum haid pula. Ada lagi darah, ambil suci haid pula. Ada lagi darah, ambil hukum haid pula. Ha, begitulah sampai habis darah dia tu. Kemudian adatuha, bermula adatnya perempuan itu al-ishrin, bukan ishrin lah, ishrun, ha, lupa tadi ishrun, dia khobar bagi adat tu. Eh, betul, 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 ishrin khobar bagi kanat, silap, silap. Ha, ishrin khobar bagi kanat. Oh, tadi tu sama asnya. Oh, tadi pun sama yang kita teguh muka surat 80 nombor 2 tu, adatuha ishrina, betul lah, ishrina bukan ishruna, silap. Tak nampak kanat. Oh, ingat adatuha tu tak ada. Adatuha 20 al-ula, ki adatnya 20 hari yang pertama. Faraat, maka telah melihatlah ia seorang perempuan, ba'dal wiladati, selepas daripada beranak itu, asfara, melihat maf'ulun bih, akan darah kuning, 40 yawman, 40 hari. Thumma ahmara mustamirran, kemudian darah merah berterusan ia dalam keadaan thumma ahmara mustamirran, sifat bagi ahmara, dia 40 hari kuning, 40 hari merah, contoh 40 hari kuning, 40 hari merah. Fahiyah, maka bermula dia perempuan ni ghairu mumayyizatin, tidak mumayyizah juga. Sebab apa? Eh, itu bukan boleh tamiz ke? Kita kata dah memang boleh tamiz, tapi tak cukup syarat. Sekarang ni kita nak hukum merah saja nifas, hak yang kuning itu istihadah tak boleh. Sebab nifas, nak hukum nifas jangan suci lebih 15. Ni kita hukumkan suci 40 hari kuning tu istihadah. Jadi suci 40 hari, tak bolehlah kita hukumkan merah tu nifas. Ha, jadi terpaksa kita
gabungkan merah dan kuning itu untuk hukum nifaq. Bila kita gabung tengok-tengok lebih 60, maka dia ghairu mumayyizah. Faturaddu, maka dikembalikan perempuan itu ilal ishrina al-ula, kepada 20 hari pertama selepas ganuk. Ha. Selebihnya ikut hak ni. Suci haid, haid, suci haid, haid. Ha, begitu. Yang ketiga adatuha, iaitu adalah adatnya adat perempuan itu al-ishrin al-ula, 20 hari yang pertama. Minas sitina, daripada 60 hari. Mana 20 hari selepas berganuk. Tuhran, faraat, maka telah melihat ia, ia seorang perempuan, tuhran, akan suci. Asyarata ayyamin, biasa disebut naqaq. Eh? 10 hari suci. Thumma daman asfara, kemudian melihat darah warna kuning. Thumma ahmara, kemudian darah merah. Thumma aswada, kemudian darah hitam. Istamarra, berterusanlah ia, ia darah itu. Wajah wazak, dan melampauilah ia, ia darah itu. Asitina, maf'ulun bih, akan 60 hari. Ha, jadi 10 hari suci. Kalau kita letak nombor bilangan, 10 hari suci, 20 hari kuning, 20 hari merah, 20 hari hitam. Ha, lebih kan? Eh, 10 hari suci, 20 hari merah, 20 hari kuning, 20 hari merah, 20 hari hitam, 70. Jadi hitam tu kuat. Nak hukumkan hitam saja nifas tak boleh, sebab dah lebih 15 hari sini. Tak dapat tidak, mesti gabung. Bila gabung lebih 60 hari, maka dia ghairu mumayyizah. Ah, maka faturaddu ilal adati, maka dikembalikan akan perempuan itu kepada adat wahia, dan iaitu adat dia itu al-ishrina, 20 hari min awwalid dami, daripada awal darah, bukan daripada awal beranak, daripada awal darah. Kan dia suci 10 hari tu, ha, suci 10 hari tu tak kira lah. Suci 10 hari tu tak kira, ha, dia kira daripada awal darah 20 hari tu adat dia. Kemudian adatuha, nombor 4, bermula adatnya adat perempuan itu fil wiladati, pada beranak itu al-ula, yang pertama, arba'ina yauman, adatnya 40 hari. Thumma saniyati, ay, thumma al-wiladati saniyati, kemudian beranak yang keduanya, khamsina, 50 hari. Thumma salisati, ay, thumma al-wiladati salisah, ishrina, 20 hari. Ha, jadi tiga anak dah. Anak pertama 40 hari nifah. Anak kedua 50 hari nifah. Anak ketiga 20 hari nifah. 40, 50, 20. Fastuhidat, kemudian diistihadahkan perempuan itu fil rabi'ati, ay fil wiladatir rabi'ati, pada beranak yang keempat. Ha, bila beranak keempat, mana kena kembali ke mana-mana? Kembali kepada adat yang terakhir, sebab tidak takarrar, tidak lam yang takarrar, walam yang tazik. Bila lam yang takarrar walam yang tazik, kena kembali kepada adat yang paling akhir. Maka dia pun kata ruddat, dikembalikan perempuan itu ilal ishrina, kepada 20 hari, sebab 20 hari itu akhir adat dia. Li'annaha li'annal ishrina, pada bahawasanya 20 hari itu akhiru adatin, akhir adat dia. Ha, mudah. Yang kelima adatuha fil wiladatil ula ishrina, adatnya perempuan itu pada beranak yang pertamanya 20 hari. Thumma saniyati, ay thummal wiladati saniyati arba'ina ayyawman, kemudian beranak kali keduanya 40 hari. Thumma salisati, kemudian beranak kali ketiganya sitina, 60 hari. Thumma rabi'ati ishrina, kemudian yang kali keempat 20 hari. Thumma al-khamisati arba'ina, kemudian beranak kali kelima 40 hari. Thumma salisati, kemudian beranak kali keenam sitina, 60 hari. Fastuhidha, kemudian diistihadahkan perempuan itu fil wiladati sabi'ati, pada beranak yang ketujuh. Faturaddu, maka dikembalikan perempuan itu ilal ishrina, kepada 20 hari istihadah fil wiladati. Fastuhidha fil wiladah as-sabi'ah. Ha, faturaddu ilal ishrina. Okey, selesai. Sekarang ni dia dia buat contoh berlakunya takarrur. Ha, ya takarrur ada. Jadi dia kata anak yang pertama 20 hari, anak yang pertama 20 hari nifas.
nifas. Anak yang keempat 20 hari nifas. Anak yang kelima 40 hari nifas. Anak yang keenam 60 hari nifas. Anak yang ketujuh mustahadhah. Maka nifas dia 20 hari. Ha, 20 hari lah. Ha, tu anak yang ketujuh berlaku mustahadhah, maka kembali nifas dia 20 hari. Lepas 20 hari tu waktu suci haid berapa hari, batu haid berapa hari. Ha, macam itulah sampai habis. Summa fil wiladati tsaniyati ke tsaminati, kemudian pada beranak yang kali ke 8 ilal 40, kita kembalikan kepada 40 hari. Anak yang ke 8 pun mustahadhah. Anak yang ke 8 pun mustahadhah, kembali kepada 60 hari. Ha, gitu. Summa fil wiladati tasiati, kemudian dikembalikan pada beranak kali ke 9 itu ila sitinah, kepada 60 hari kalau mustahadhah lah. Wahakadha, dan begitulah seterusnya. Ha, anak ke 10 pun mustahadhah 20 hari. Anak ke 11 mustahadhah 40 hari. Anak ke 12 mustahadhah 60 hari. Ha, begitulah sampai habis. Wallahu a'lam. Ha, ha, masuk pula bab yang seterusnya, mustahadhah mutahayyirah. Mustahadhah mutahayyirah ni boleh kita kata mudah sikitlah daripada hak haid tu. Bahkan khilaf ulama pula boleh berlaku kan mustahadhah mutahayyirah pada bab nifas, khilaf pula. Ha, eh? Al-mabhathu tsani, bermula perbahasan yang kedua ialah al-mustahadhatul mutahayyiratu. Perempuan yang beristihadhah lagi pula mutahayyirah. Mutahayyirah. Mutahayyirah pening. Tu. Ha, pening lah, tak tahu nak ukur apa ni. Walaha ay walil mustahadhatil mutahayyirah itu mubtada muakhar. Thalathu suwarin. Ada tiga gambaran. Ada tiga gambaran. As-suratul ula, bermula gambaran yang pertama. As-suratu mubtada. Al-ula, ha, sifat lah. Ialah khabar al-mutahayyiratu al-mutlaqatu. Perempuan mutahayyirah mutlaqah. Ha, mana apa mutlaqah? Dia tak ingat qadar, tak ingat waktu. Ha, eh? Nombor satu dia kata, i'tamadal jamalur rambliyu wal khatibus syirbiliyu. Telah memu'tamadkan oleh Jamaluddin Ar-Ramli dan Syekh Muhammad Khatib Syirbini, maf'ulun bih, qawla ibn Rif'ah, akan pendapat Imam Ibn Rif'ah. Apa dia? Annaha, bahwasanya nya mustahadhah itu la mustahadhah fi nifahah la tutasawwarul mutahayyiratu, tak dapat digambarkan akan perempuan mutahayyirah al-mutlaqatu yang mutlaqah fi nifasi, dalam nifah. Ha, itu pendapat Syekh Khatib dengan Syekh Ramli. Dia berpegang dengan Ibn Rif'ah, kata tak ada mutahirah mutlaqah dalam mustahadhah nifah ni. Wa khalafahum asyihabu ibn Hajarin, bercanggah akan mereka itu, mereka itu Ibn Rif'ah, Jamaluddin Ar-Ramli dan Khatib Syirbini, oleh Syihabuddin Ibn Hajar. Ibn Hajar kata tak ada. Wa qala, dan berkatalah ia, ia Ibn Hajar, tu tasawwaru, ai tu tasawwarul mutahayyiratul mutlaqah, dapat digambarkan mutahayyirah mutlaqah tu bi antaqula, dengan sekira-kira bahawa berkata ia seorang perempuan, walatu, aku berlaku, aku telah beranak, majnunatan, hal keadaan aku ni gila, wastamarra bi adamu, dan telah berterusanlah oleh darah pada aku, wa ana mubtada'atun fil haidi, dan bermula aku ini orang yang baru kedatangan dalam bab haid. Fa innaha, maka sesungguhnya nya hadhil mar'ah, perempuan ni tahtaqu, kena berihtiatlah senantiasa abadan, selama man, selama-lamanya, jadi selama keluar darah kena ihtiyat semua. Ihtiyat macam dululah, waktu semayang kena semayang, waktu puasa kena puasa, haram istimta' dan sebagainya. Wa aqarrahu ar-rashidi, ai wa aqarra qaula ibn Hajar ini ar-rashidi, telah mengakui akan perkataan dan pendapat Syekh Ibn Hajar oleh Imam Ar-Rashidi, iaitu Imam Ar-Rashidi ini pengarang Hasyiah Ar-Rashidi ala Nihayatul Muhtaj.
Unzur Nihayatul Muhtaji, lihatlah oleh engkau akan kitab Nihayatul Muhtaj jilid pertama muka surat 358, Mughnil Muhtaj, Mughnil Muhtaj jilid pertama muka surat 120, dan Tuhfatul Muhtaj, dan Tuhfatul Muhtaj ma'a hasyiyati Abdul Hamid, iaitu hasyiah Abdul Hamid Asy-Syirwani ala Tuhfatul Muhtaj jilid pertama muka surat 414. Okey. Ha tu. Jadi khilaf antara Syekh Ibn Hajar, Syekh Romli dengan Syekh Khatib. Kemudian wahia, dan bermula dia perempuan mutahhirah mutlaqah khabar allati, yang mana perempuan yang nasiyat adatahu. Ha eh? La'alla sawab adataha. Dia maf'ul, dia apa? Perempuan kan. Lupa ia allati akan adabnya, nya allati. Lupa tu nisbah tamis qadrat wa waqtan. Qada berapa hari nifah dan waktu bila nifah tu. Ha tu eh. Fatahtatu, maka berihtiyatlah ia seorang perempuan itu. Ha, abadan selama-lamanya. Yakni selama mana keluar darah. Ha, bukan selama-lama sampai mati. Selama mana keluar darah. Nombor dua dia kata, fatakunu, maka adalah ia perempuan mutahhirah mutlaqah ni, ha macam peseng gini, kal haidi aisabitatan khabar, sabi ia seperti perempuan haid, fi khamsati umurin, pada lima perkara. Apa dia? Ma baina surratiha wa rukbatiha, barang yaknya anggota antara pusatnya dan lututnya. Ha ni kita laju tak apa ni. Mana jangan sentuh antara pusat dengan lutut atas pendapat mu'tamad. Kita dah bahas mu'tamad mana yang tak mu'tamad mana. Wa qira'atul Qur'ani fi ghairi salati, membaca akan Al-Quran pada selain sembahyang haram. Wa massul mushafi, wa massil mushafi wa qira'atil Qur'an, ha dia ataf kepada ma baina, sebab ma baina tu badal bagi khamsati. Wa massil mushafi, dan menyentuh mushaf haram. Wal mukfi bil masjidi, dan duduk menetak dalam masjid haram. Wa uburihi, dan melalui masjid, in khafat talwithahu, apabila takut ia akan mengotori masjid. Wa kattahiri, dan perempuan mutahhirah mutlaqah fi nifas ini seperti perempuan yang suci, fi sittati umurin, pada enam perkara. Apa enam perkara tu? Badal as-salati sembahyang, wajib sembahyang. Wa tawafi tawaf, boleh dia tawaf. Wa li'tikafi, dan i'tikaf, boleh dia i'tikaf. Wa sawmi, dan puasa. Wa talaqi, dan tolak, mana suami boleh tolak dia. Wal ghusli, dan mandi, yakni mandi tiap-tiap waktu nak sembahyang. Wa yajibu an taghtasila li kulli fardin, dan wajiblah fa'il oleh bahawa mandi ia perempuan itu pada setiap kali fardu. Ijahilat waqtan qita'id dami, yang kena kata wajib mandi tiap-tiap waktu ni jikalau dia tidak mengetahui akan waktu terputus darah. Macam dulu lah, kalau dia tahu waktu terputus darah, maka dia mandi pada waktu tu je lah, tiap-tiap hari. Dia tahu putus darah dia itu maghrib, maka tiap-tiap hari maghrib, maghrib, maghrib tu dia teruskan, dia teruskan, dia teruskan untuk mandi maghrib saja, maghrib, maghrib, maghrib. Ka'an arafat, seperti bahawa mengetahui ia seorang perempuan, annahu bahwasanya sya'an, yang qati'u terputus ia darah, indal ghurubi, ketika terbenam matahari, iaitu maghrib. Maka fala yalzamuhu al-ghuslu, fala yalzamuha, la'alla sawak yalzamuha, maka tidak melazimi akan perempuan itu oleh mandi, illa indal ghurubi, kecuali ketika mana terbenam matahari. Wa tatawadda'u, dan berwuduklah ia seorang perempuan, li baqil fara'idhi, pada baki sembahyang fardu lain. Sembahyang fardu lain tak payah mandilah, sebab dia tahu dah terputus tu bila dia dulu mandi. Waktu nifah pertama dulu tu dia tahu, oh aku mandi putus darah pada waktu maghrib. Ha, maka waktu maghrib dia mandi. Selain pada tu tak payah mandi, ambil wuduk sahaja. Fa'alaiha lihtiyatu fi hadha wa fi ghairihi, maka wajib ke atasnya perempuan mutahhirah mutlaqah ni alihtiyatu, berhati-hati, fi hadha, pada ini, dalam bab ni mandi, wa fi ghairihi, ataupun dalam bab ini, dalam bab mandi, okey, wa fi ghairihi wa fi ghairi hadha, dan selain pada ini, iaitu apa dia? Itulah berkaitan dengan tadi tu. Ha, mandi dia kena mandi, sembahyang dia kena sembahyang, tawah dia kena tawah, menyentuh mushaf tak boleh, dan sebagainya. Waqad taqaddama tafsiluhu, dan sesungguhnya telah terdahulu oleh perinciannya, perinciannya tersebut dalam safah, dia tak tulis safah apa. Ha tu.
Kemudian dia katanya sawa'un kanat mubtada'atan fil haidi. Ha, yang kata kena ihtiyat selama-lama ni sama ada takmimnya kanat adalah ia perempuan ini mubtada'atan, orang yang baru datang darah fil haidi dalam haid, am mu'tadatan ataupun orang yang telah beradat dalam haid. Walau alimatan biqadrihi biqadril haid. Meskipun perempuan itu khabar kanat mahzuh, dia mengetahui tentang qadar haid sekali. Walaupun dia tahu tentang qadar haid, sekarang ni kita nak hukum nifas. Nifas kita tak tahu berapa qadar dia. Jadi walaupun kita tahu qadar haid, tak ada faedah. Ha, tak ada faedah. Li'annal jahla bi'adatin nifasi sayyara ibtida'a dauril haidi majhulan. Kerana tak mengetahui, jahil tentang adat nifas itu, sayyara menjadikan ia, ia jahil tu akan ibtida'a dauril haidi majhulan, akan permulaan kitaran haid itu jadi majhulan juga, jadi tidak diketahui. Ha, jadi dengan jahil bi'adati nifas sayyara ibtida'a dauril haidi majhulan, maka bila begitu falazimat tahayyurul mutlaqu, maka lazimlah oleh pening yang mutlak. Pening yang mutlak sebab tak dapat edah, walaupun tahu qadar haid, qadar suci haid berapa, tapi tak tahu nifas. Sebab kita nak hukumkan darah awal-awal tu nifas dulu, baru hukum suci haid, kemudian haid, kemudian suci haid, kemudian haid. Ha, maka fataghtasilu likulli fardin, maka mandilah ia seorang perempuan itu pada setiap fardu, illa annahu la yajibu qada'u salawatil 'adati. Hai, melainkan bahwasanya la yajibu, tidak wajiblah qada'u salawatil 'adati, mengqada' akan sembahyang-sembahyang adat. Ha, wa in qulna bi qada'is salati, meskipun kita berpendapat atas pendapat yang mengatakan qada' sembahyang. Nombor 3, ai qada'i as-salati 'alal mutahhirah, qada' sembahyang atas perempuan mutahhirah, wa huwa alladhi i'tamadahu asy-syaikhani, iaitu pendapat itu yang memu'tamadkan akan dia oleh dua syekh, iaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau dulu dia sebut dulu dah khilaf ulama berkaitan dengan sekarang ni perlu ke dak dia qada' sembahyang bila dia dah sembahyang ketika mutahhirah. Ah, syekh Imam Rafi'i dan Imam Rafi'i kata kena qada'. Yang selain Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, Syekh Khatib Syirbini, Syekh Romli kata tak payah qada. Ha, eh, tu khilaf dulu. Ha, eh, ha, jadi dia kata fatagtasilu likulli fardin illa annahu la yajibu qada'u salawatil 'adati. Ha, ni kena wajib qada ke tidak ni, ha, ni khilaf. Ada khilaf dalam bab mutahhirah, dalam bab haid dulu. Orang yang mutahhirah fi nifas pun sama, kena qada ke tidak, khilaf. Ha, khilaf ulama. Ada yang kata qada, qada. Ha, tu mana tadi? Ada kata okey. Kemudian dia kata nombor 4, unzur hasyiyat Syekh Abdul Rahman Asy-Syirbini 'ala al-Ghurari al-Bahiyah. Ha, ni hasyiah Syekh Abdul Rahman Asy-Syirbini 'ala al-Ghurari al-Bahiyah. Ghurari al-Bahiyah Syekhul Islam Zakir Al-Ansari dari salah Syekh Khatib. Habis. As-suratu tsaniyatu, habis mutahhirah mutlaqah. Dan gambaran, bermula gambaran yang keduanya ialah al-'alimatu bil waqti faqat. Perempuan yang mengetahui dengan waktu sahaja. Waktu haid, waktu nifas dia tahu. Qada nifah dia tak tahu. Ha. Ka'an taqula, seperti bahawa berkata ia seorang perempuan. Nifasi akibal wiladati, bermula nifah aku tu ialah selepas beranak. Ha, maknanya dia tahulah waktu nifah keluar tu selepas beranak, tapi qada tak tahu. Au ba'daha, ataupun selepas daripada beranak tu, bi khamsati ayyamin, dengan 5 hari. Mana 5 hari lepas beranak aku tak keluar darah, lepas 5 hari baru keluar darah. Ha. Jadi dia tahulah permulaan bila nifas tu, tapi tak tahu qadar. Wala a'lamu qadrahu, qadran nifas, tetapi aku tidak mengetahui akan qadarnya, qadar nifas. Ha, tak tahu nifas. Qadar nifas aku tak tahu, tapi aku tahulah bila waktu keluar darah tu. Falahbatun aqibal wiladati fil ula. Ha, maka hukum nifasnya ialah
satu saat selepas beranak fil ula, ai fil mas'alati ula, pada masalah yang pertama. Masalah pertama apa dia? Masalah yang kata nifas aku ni selepas beranak. Ha, masalah tu, kalau nifas aku ni, dia tahu nifas aku ni selepas beranak, maka nifas dia satu lahzah. Wa ba'dal khamsati, okay, nombor satu dia kata wahya, dan bermula dia di al-ula tu. Ma ialah masalah idza kanat adatuha aqibal wiladah, apabila adalah adatnya adat perempuan itu aqibal wiladati, wiladati mubasyaratan, selepas daripada beranak secara langsung. Ha, masalah pertama. Ha, masalah pertama tadi dia kata, ya aku tahu nifah aku keluar selepas beranak, tapi aku tak tahu qadar. Maka dia punya nifah dia satu lahzah. Wa ba'dal khamsati fi thaniyati, dan selepas daripada lima hari, yakni satu lahzah selepas lima hari, fi thaniyati ay fil mas'alati thaniyati, pada masalah yang kedua. Yang kedua mana? Nombor dua. Wahia, dan bermula dia di as-thaniyah tu. Ma barang, yakni masalah idza kanat adatuha, apabila adalah adatnya perempuan itu ba'dal wiladati selepas beranak tu bi khamsati ayyamin, dengan lima hari. Makna selepas beranak, lepas beranak suci lima hari, lepas suci lima hari baru datang nifas. Aku tahu nifas datang selepas lima hari suci, tapi aku tak tahu berapa qadar dia. Maka lepas lima hari tu kita hukumkan satu lahzah darah nifas. Ha, nifasun biyakinin. Ha, nifasun biyakinin. Nifah dengan yakin itu satu lahzah. Nombor tiga. Wala yasa'uha fihi solatun, dan tidak memuatkan akan dia, akan satu lahzah solatun fa'in, oleh sembahyang fihi, padanya, pada nifah tu. Nifah kan satu lahzah. Satu lahzah ni tak muat dalam satu sembahyang. Maknanya, ha, kalau mari satu lahzah ni, sempat dah sembahyang. Boleh dah sembahyang. Jadi tak sempat nak mencukupi satu sembahyang dalam satu lahzah, tak boleh. Tak cukup. Ah, tak cukup. Ah, ha, mana orang yang bernifas satu lahzah ni sembahyang dia wajib ah. Ha, wa ba'daha wa ba'da al-lahzah, dan selepas selahzah tadi, nombor 4. Ai al-lahzati allati aqibat nifasi. Yakni selepas satu lahzah yang selepas nifas. Fil mas'alatil ula, pada masalah pertama. Wa ba'dal khamsah, dan selepas lima hari. Fil mas'alatil thaniyati, pada masalah yang kedua. Ha, selepas kita hukumkan selahzah nifas, selepasnya tu kita nak hukum apa? Yahtamilu linkita'ah, berkebarakalian ia, ia ma'ba'daha, selepasnya itu alinkita'ah, boleh jadi terputus. Ada ihtimal putus darah tak? Ada ihtimal putus darah. Kerana sekurang-kurang nifas selahzah. Maka sebab itulah fata bertasilu, maka mandilah ia seorang perempuan. Nombor lima. Li'anna bertidak ada wiha, kerana permulaan kitaran nifah atau haid dia tu sara majhulan, menjadi tidak diketahui. Ma'ahtimali linkita'i, beserta ada kebarangkalian terputus darah kulla lahzatin, setiap saat ada putus darah. Sebab sekurang-kurang nifah sesaat. Jadi boleh jadi selepas sesaat tu memang berhenti sungguh dah. Ha, boleh jadi tiap-tiap lahzah, tiap-tiap saat yang dilalui itu boleh jadi berhenti, berhenti, berhenti. Maka dia tu kena mandi tiap-tiap waktu. Hatta tasilu likulli fardin, pada setiap mayang fardu abadan, selama mana, selama-lamanya, yakni selama mana keluar darah. Ha, nombor 6 dia kata, suruh tengok dalam hasyiah Asy-Syeikh Abdul Rahman Asy-Syirbini dari salah Asy-Syeikh Muhammad Ibn Ali Al-Khatib. Okey, habis. Tu mutahairah, tahu waktu, tak tahu qadar. Okey. Mutahairah yang terakhir, tahu qadar sahaja. As-suratu tsalitsatu, bermula gambaran yang ketiganya, khabar al-alimatu bil qadri faqat, seorang perempuan yang mengetahui dengan qadar sahaja. Ka'anta pula, seperti bahawa berkata ia oleh engkau, nifasi, eh, berkata ia oleh seorang perempuan, nifasi, bermula nifas aku, khabar asyaratun, 10 hari. Ha, tengok, dia tahu qadar. Dia tahu dah qadar aku 10 hari. Tapi la a'lamu, tidak mengetahui oleh aku, hal hiya, adakah bermula dia, dia asyarah itu aqibal wiladati, betul-betul 10 hari itu selepas beranak ke, au tabda'u, ataupun bermula dia, dia asyarah tu min qabli 15, sebelum 15 hari. Ha, aku tak tahu 10 hari itu duduk mana. Maka fa'asyaratun aqibal wiladati nifasun mashkukun fihi, maka kita hukumkan 10 hari selepas beranak itu nifas yang disyakkan padanya, pada nifas tu.
Jadi 10 hari kita hukumkan nifas tu, 10 hari kita hukumkan nifas yang disyakkan padanya. Tu nama dia. Ha, nombor tu tahtamilun nifasa watuhra duna likita'i. Dalam 10 hari tu kebarangkalian ia akan nifas dan suci. Dalam 10 hari tu boleh jadi nifas sungguh, boleh jadi suci sungguh, tapi duna likita'i, bukannya ihtimam putus darah. Tidak ihtimam putus darah. Ha, sebab dia tak tahu sekarang ni 10 hari ni sama ada selepas beranak ataupun bukan selepas beranak, tapi di bawah sebelum 15 hari. Jadi kita ihtimamnya yang paling dekatnya ialah 10 hari pertama tu lah nifahnya. Tapi syok lah, 10 hari pertama tu nifah tu, tapi syok lah. Ha, jadi 10 hari pertama selepas beranak itu ihtimal nifas, ihtimal suci, tapi tidak ihtimal yang kita. Ha, tidak ihtimal terputus darah lagi sebab sekurang-kurang 10 hari. Ha, jadi dalam tempoh 10 hari itu boleh jadi suci, boleh jadi nifas, tapi tak boleh jadi terputus darah lagi sebab sekurang-kurangnya 10 hari. Dia katakan 10 hari. Ha, maka fala yalzamu hal ghuslu likulli fardin. Maka tidak melazimi akan perempuan itu oleh mandi pada setiap fardu. Ketika 10 hari ini tak wajib mandi. 10 hari ini tak wajib mandi sebab tidak ada ihtimal terputus darah. Sebab itu tak wajib mandi. Okey. Wa innama hanyasanya tatawaddau faqat. Hanya berwuduk sahaja. Ha, sebab tidak ada ihtimal terputus darah. Yang kena mandi-mandi ni ada ihtimal putus darah macam mutahhirah mutlaqah. Tiap-tiap saat ada ihtimal terputus darah, terputus darah, terputus darah. Sebab tu wajib mandi lima waktu. Wa takunu kal haidi, dan adalah ia perempuan ini seperti perempuan haid fi khamsati umurin, pada lima perkara. Wa katahiri, dan seperti orang suci fi sitati umurin, pada enam perkara. Kama sabaqo, seperti mana telah lalu ia. Kama sabaqo bastu zalika, seperti mana telah lalu huraian panjang demikian itu. Hak tadi tu lah. Boleh rujuk ke soal sebelah ya. Ini tu jawapan dia. Jadi sekarang ni 10 hari kita hukumkan nifas dalam masa yang sama ada ihtimal suci. Jadi maksudnya apa dia? 10 hari pertama selepas wiladah tu dia tak perlu mandi, hanya wuduk saja. Dah semayang macam biasa lah. Soalan yang mungkin akan timbul. Kita kan awal-awal lepas-lepas beranak tu kita kena hukum nifas pada zuhir. Macam mana kita nak kata 10 hari tu kita kena mandi? Kita kata dah dulu. Memang kita zuhir hukum nifas sampai 60 hari. Tiba-tiba lebih 60 hari. Bila lebih 60 hari, kita tahulah bila hari-hari yang sebenarnya kita nifas ataupun hari-hari yang kita bukan nifas. Kalau hari-hari tiap-tiap hari, hari pertama, hari kedua sampai ke 60 ihtimal nifas, ihtimal suci, maka waktu yang dia tak sembahyang wajib qada. Jadi 60 hari tu kalau dia tak sembahyang 60 hari wajib qada. Selesai soalan itu ya. Dia nak tahu wajib sembahyang ataupun tidak, wajib puasa ataupun tidak saja. Jadi sekarang ni masalah macam ni, orang perempuan ni bila hari ke-61 tu dia tahu, hari pertama sampai hari ke-60 ni aku wajib qada sembahyang kerana ada ihtimal suci, ada ihtimal nifas. Gitu ya. Jadi dia qada. Kalau puasa, dia qada puasa. Gitu. Okey, kemudian wal khamis wal ishruna, wal khamisa wal ishrina tuhrun biyakinin, dan pada hari yang ke-25 suci dengan yakin. Pada hari yang ke-25 tu suci dengan yakin. Pada hari yang ke-25, nombor 8. Maka bila hari yang ke-25 suci dengan yakin, fatatawaddau, maka berwuduklah ia seorang perempuan tu likulli fardin, pada setiap fardu. Ma'al hashwi, berserta sumbat kapas, wal asbi, dan juga menempelkan, mengetakkan kapas, ala tafsilis sabiqi, atas perincian yang telah lalu, fil mustahadati, dalam bab perempuan mustahadah yang kena sumbat apa semua tu. Dia kata sebab apa hari yang ke-25 turun biyakin? Kenapa tu dia? Kenapa hari yang ke-25 turun biyakin?
nifas yang lepas 10 hari aku nifas, tapi aku tak tahu kat mana ni. Bila aku tak tahu kat mana, makna boleh jadi selepas dan okay, dia kata aku nifas hak lepas ni 10 hari. 10 hari aku nifas. Tapi aku tak tahulah 10 hari ni selepas beranak ke ataupun lepas beranak tu aku suci beberapa hari kemudian nifas atau apa. Maka kita kata ada kebarangkalian 10 hari ni bermula pada hari pertama keluar anak dah. Jadi kita pun letaklah nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita pun kira 10 hari selepas beranak itu nifasun mashkukun fih nama dia. Jadi satu, hari pertama jam 7 pagi sehingga hari ke-11 jam 7 pagi itulah 10 hari 10 malam. Ha, di sini dia panggil nifasun mashkukun fih nama dia. Nifasun mashkukun fih. Apa maksud? Iaitu dalam masa ni ada ihtimal nifas, ada ihtimal tuhur, suci. Suci ni mana tak ada nifas. Tapi ihtimal inkitok tak boleh. Ihtimal terputus darah tak boleh sebab sekurang-kurang darah 10 hari. Jadi waktu ni tak boleh kita kata terputus darah. Bila tidak ada ihtimal terputus darah, maka sepatutnya hukumnya ialah tiap-tiap hari ni dia tak perlu mandi, dia hanya perlu berwuduk. Okey. Itu ihtimal pertama. Baru ihtimal yang pertama. Okey. Ihtimal yang kedua. Ha. Ihtimal yang kedua apa dia? Boleh jadi darah pertama kali keluar adalah hari yang kedua. Bukan hari yang pertama, hari yang kedua. Bila hari yang kedua? Ha, bila hari yang kedua? Hari yang kedua 7 pagi. Maka 10 harinya berapa? Sampai hari ke-12 7 pagi. Ini ihtimal kedua. Boleh jadi hari yang ketiga 7 pagi sampai hari ke-13 7 pagi. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Sehinggalah. Ha, sehinggalah. Sehinggalah akhirnya ihtimal yang terakhirnya bermulanya nifas itu pada hari ke-16 ke-15 jam 7 pagi sehingga hari ke-25 jam 7 pagi. Ha. Tu ada 10 hari, 10 hari. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ha. Ihtimal inilah ihtimal terakhir. 15 hari bulan ataupun hari yang ke-15 lepas lahir 7 pagi sehingga hari yang ke-25 7 pagi. Itulah qadar haid 10 hari. Boleh jadi begitu. Kenapa kita kata ni ihtimal terakhir? Boleh tak ihtimal lagi 16 hari ke-16 jam 7 pagi? Ha, oh sekejap. Ni dia kita guna hak tepat. Jadi 1 sampai 11 ni kira 10 kan. Ha, jadi ni kira ya. 1 sampai 16. 1 sampai 16 15 hari. 15 hari kalau 15 hari ya macam mana? Oh, tak boleh. Betul. Ha, sebab kalau hari ke-16, kalau hari ke-16 jam 7 pagi baru keluar darah, darah tu bukan darah nifas sebab dia dah cukup 15 hari ya. Dia dah cukup 15 hari. Ha, jadi ihtimal paling terakhir hari ke-15 jam 7 pagi. Sebab tu dia kata dalam kitab hari yang ke-25 confirm suci. Confirm suci. Ha, sebab apa confirm suci? Kita pergi ihtimal pertama, ihtimal kedua, ihtimal ketiga, keempat, kelima sampai ke-15 ni akhirnya hari yang ke-25 tu suci dengan yakin. Ha, eh? Suci dengan yakin. Okey. Hari yang ke, jadi maksudnya natijahnya
Natijahnya hari pertama sampai 25 ni, pertama sampai 25 nifas mashkukun fih, nifas mashkukun fih. Sebab apa? Sebab dalam tempoh ni boleh jadi nifas, boleh jadi suci. Boleh jadi nifas, boleh jadi suci. Cuma ihtimal inkitoknya, ihtimal inkitoknya berlaku selepas sebelah. Selepas sebelah ni berlaku ihtimal inkitok 7 pagi. Mula sebelah 7 pagi ni dia dah mula ihtimal inkitok. Jadi permulaan ihtimal inkitoknya sebelah. Sebelah ni permulaan ihtimal inkitok. Inkitok ni terputus darah. Hari yang ke-25 ni suci dengan yakin. Tuhrun bi yakin. Yakin. 1 sampai 25 nifas mashkukun fi. Apa maksud nifas mashkukun fi? Boleh hukum nifas. Tapi dalam masa yang sama ada ihtimal suci dalam tempoh ni. Tapi tak ada ihtimal inkitok, hanya ihtimal inkitok mula berlaku hari yang ke-11 jam 7 pagi. Sebab sekurang-kurang 10 hari sudah mencapai target dia. Lepas apa ni lebih 10 hari dah. Mungkin ada ihtimal inkitok situ. Sampailah 25 ni suci sungguh. Suci yakin. Yakin suci. Tu. Jalanan dia tu. Nak habis pun susah kot. Okey, kemudian lepas kita 25 tu suci dengan yakin, lepas tu wama ba'dahu, dan bermula barang ba'dahu selepasnya, selepas al-khamis washrin tu. Apa tu pun selepasnya, selepas tuhrin biyakin tu, haidun khobar. Haid mashkukun fi. Ni pula. Haidun mashkukun fihi. Haid yang disyakkan padanya pada haid. Nombor 9, fayahtamilul haidha wa tuhra. Maka kebarangkalian haid dan kebarangkalian suci, duna linkita'i, bukannya kebarangkalian terputus darah. Fatakunu, maka adalah perempuan ini kal haidi, seperti perempuan haid, fi khamsati umurin, pada 5 perkara, wa kattahiri, dan seperti orang suci, fi sitati umurin, pada 6 perkara, wa qattaqaddama, dan sungguh telah lalu. Jadi selepas daripada suci tuhrun biyakin tu, lepas tu kita hukumkan haidun mashkukun fih pula. Sebab apa haidun mashkukun fih? Kerana ada ihtimal selepas tuhrun biyakin itu ada kalanya boleh jadi haid, ada kalanya boleh jadi suci. Waktu tu ada kalanya boleh kita hukum haid dah, ada kalanya boleh kita hukum suci. Tu. Sebab apa? Sebab apa? Mula sini ni kita boleh dah hukum haidun. Sebab apa? Sebab ihtimal hak paling terdekat nifasnya mula hari pertama lepas beranak sampai hari ke-11, 10 hari. Lepas 10 hari sekurang-kurang kita nak hukumkan haid selepasnya mesti suci 15 hari. Mesti suci 15 hari. Kalau ikut betul-betulnya, kalau ikut dia punya ikut tepatnya lah, hari ke-11 7 pagi sampai hari ke-26 jam 7 pagi lah. Hari ni sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam betul-betul suci. Sampai sini suci. Lepas tu bila dah melalui sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam, maka boleh dah hukum haid hari yang ke-26 jam 7 pagi. Haid dah boleh mungkin berlaku. Boleh mungkin berlaku haid ataupun mungkin ihtimal suci lagi. Sebab tu dia kata haidun mashkukun fi. Haidun mashkukun fi. Tapi tidak ihtimal inkitok. Inkitok darah haid belum berlaku sebab belum cukup 24 jam. Belum cukup 24 jam. Tu. Jadi bila ihtimal begitu, maka dia pun kata bila ihtimal haid ihtimal suci, maka dia itu seperti perempuan haid pada 5 perkara. Dan
perempuan suci pada 6 perkara. Ha, jadi kalau tarikh-tarikh tu bagi tepat sungguh lah, buat baliklah bagi tepat. Ha, kita buat mudah-mudah tu. Ha, 25 ke 26 tukar tu. Ha, eh. Kalau kita nak buat tepat 1 sampai 16. 1 sampai 16 10 11 12 13 14 15. 15 1 jadi 16 lah tu, 16 7 bagi, 26 7 bagi atas. Kalau 16 7 bagi mana dia tak keluar darah, ihtimal paling atasnya tak keluar darah 15 hari. Ha, betul-betul. Ha, betul. Atas ni kita tukar 16 lah. Tepat. Ha, ni lebih tepat lah. Ha, lebih tepat. Supaya dapat hak 26 tu. Ha, ni jadi 16. Ni jadi 26. Ha, hari pertama jam 7 pagi. Siapa hari ke 16 jam 7 pagi baru 15 hari. Ha, baru 15 hari. Ha, jadi hari ke 16 jam 7 pagi adalah ihtimal paling terakhir boleh keluar darah nifas. Sebab dia tak lebih 15 hari. Ha, tak lebih 15 hari. Betul-betul tepat lah. Ha, jadi hari ke 16 gi 10 hari tambah jadi 26. 26 jam 7 pagi. Bila 26 jam 7 pagi, bila 26 jam 7 pagi ke, jadi gini lah. Bila 26 jam 7 pagi, 26 jam 7 pagi, 26 jam 7 pagi ni ialah hari yang ke-25. Yang dia kata suci dengan yakin tu. Ha, lepas suci dengan yakin tu, selepasnya barulah haid, ihtimal haid atau ihtimal suci. Ha, ni kalau nak buat tepat tarikh tu lah. Ha, tengok balik ya, tepat tarikh tu. Nak bagi tepat tu payah tu. Ha, Kemudian dia katanya biqadri yaumin wa lailatin. Nah, haid mashkukun fi biqadri yaumin wa lailatin, dengan qadar sehari semalam. In kanat mubtada'atan, sehari semalam tu jikalau adalah ia perempuan itu mubtada'ah lah, sehari semalam. Au mu'tadatan, ataupun dia itu perempuan yang telah beradat haid. Fihi, padanya fil haid. Jahilatan bil qadri. Ataupun mu'tadah, tetapi jahil, tak tahu qadar, qadar haid. Dia dah mu'tadah berdabat haid, dia sudah beradat haid, tapi dia tak tahu qadar haid. Wa bi qadri adatiha, dan dengan qadar. Okey, maknanya kita jadikan haid sehari semalam tu pada masalah dia mubtada'ah, atau masalah dia perempuan mu'tadah tapi tak tahu qadar. Ha, kembali sehari semalam. Haidun mashkukun fi. Wa bi qadri adatiha, dan kita kembalikan haid itu dengan qadar adatnya, adat perempuan haid tu. In kanat, jikalau adalah perempuan itu alimatan bihi ay bil haid, kalau dia tahu qadar haid bila. Wa ba'da dhalika, dan selepas daripada tempoh itu, tempoh apa? Tempoh haid tu, sehari semalam dengan qadar haid adat tu, tuhrun mashkukun fihi, suci yang disyakkan padanya pada suci tu. Bila disyakkan suci tu, fayahtamilu, nombor 10, fayahtamilul haidha wa tuhra wa liqita'a, maka berlaku kebarangkalianlah oleh suci itu akan haid, akan suci, akan inqita' darah. Maka bila berlaku ihtimal tiga tu, fataghtasilu, maka mandilah ia perempuan itu, likulli fardin, pada setiap fardu, abadan, selama-lamanya. Ha, jadi sekarang ni kita dah buat dah tadi, dia ni tahu qadar nifas. Qadar nifas dia berapa? 10 hari. Jadi ihtimal yang paling dekat kita boleh hukum nifas ialah selepas beranak. Selepas beranak berlaku 10 hari nifas. Tapi walaupun 10 hari nifas kita hukum sebab beranak, ada ihtimal suci. Tapi tidak ada ihtimal inqita' darah. Inqita' darah berlaku selepas hari ke-10. Lepas tu ihtimal nifas itu berlaku sehingga hari yang ke-25 tu.
Sebab apa? Sebab kita kata kalau andai kata dia suci 15 hari selepas daripada beranak, dia dah suci dah 15 hari, tiba-tiba keluar darah selepasnya, itu akan dihukumkan haid. Jadi sekurang-kurangnya suci ni jangan, lepas beranak tu suci tu jangan cukup-cukup 15 hari, jangan. Jangan cukup-cukup 15 hari. Bila jangan cukup-cukup 15 hari, maka ihtimal terakhir 10 harinya ialah hari yang terakhir hari ke-15 tu. Untuk cukup 10 hari, tambah 10 hari. Maka sebab itu dia kata hari yang ke-25 tu suci dengan yakin. Bila hari yang ke-25 tu suci dengan yakin, selepas suci dengan yakin itu, hari yang ke-26 dan seterusnya pula, haidun mashkukun fi. Dia mubtada'ah sehari semalam. Dia mu'tadah tapi tak tahu qadar sehari semalam juga. Lepas sehari semalam, suci pula. Suci itu pula, tuhrun mashkukun fi juga. Suci yang disyakkan padanya. Jadi kalau dia ada adat sebelumnya, contoh 7 hari, jadi selepas suci hari yang ke-25 yang disebut ni, jadi kita haidkan 7 hari. Tapi haid tu pun mashkukun fi. Lepas pada tu, kita tuhrun mashkukun fi. Gitu. Tu eh. Habis. Fataghtasilu likulli fardin abada. Maka jadi kita katalah tadi orang perempuan ni tak akan tahu begini berlaku melainkan selepas hari ke-60. Hari ke-60 kan zahirnya adalah nifas sampai hari ke-60. Hari ke-60 baru dia tahu, oh sebenarnya aku ni mutahayyirah bab ni. Jadi dia pun tengoklah 10 hari nifas mashkukun fi. 10 hari nifas mashkukun fi. Oh mana 10 hari ni aku kena qada semayang. Sebab ada ihtimal suci. Begitu. Lepas tu ada ihtimal inqita' darah. Ada ihtimal inqita' darah, ada ihtimal suci, ada ihtimal nifas. Mana selama mana aku semayang, aku tak semayang 25 hari ni aku kena qada. Kenapa qada? Sebab ada ihtimal suci. Hari yang ada ihtimal suci saja wajib qada, sebab asalnya wajib semayang. Tidak akan boleh gugur tuntutan semayang melainkan mani'nya yakin. Ni sekarang ni tak yakin, ada ihtimal, ada ihtimal, maka dia kena qada semayang. Tu. Maka sebab apa mashkukun fih, mashkukun fih ni, li'anna batidak ad-dawri, kerana bahawasanya permulaan kitaran haid suci itu sara majhulan, jadilah ia ibtidak itu majhulan, dijahilkan akan dia, akan daur itu, ibtidak ad-dawr, permulaan putaran darah, kitaran darah tu tak tahu. Tu eh. Tadi tu silap baca sayyara ibtida'u muka surat 83 tu baris yang kedua, sayyara ibtida'u dauril haidhi majhulan. Jadi gitu, li'annal jahla bi'alatin nifasi sayyara ibtida'u dauril haidhi majhulan. Kau sayyara ni muta'adidu maf'ul. Tak yakin lah. Sayyara. Sayyara yusayyiru tasyiran. Sayyarat al-hararatu thalja. Dia muta'adidu maf'un. Okey. Bila muta'adidu maf'un, jadi betul lah, sayyara ibtida'. Sayyara fa'il dia kembali kepada al-jahlu bi'adatin nifas, ibtida' maf'ul bih pertama, majhulan maf'ul bih kedua. Dia muta'adidu maf'un. Betul lah. Dia bukan macam sara. Dia sayyara. Okey. Nombor 12 dia kata, unzur, lihatlah oleh engkau, hasyiyata Abdul Rahman Asy-Syirbini. Hasyiyah Abdul Rahman Asy-Syirbini, jilid pertama muka surat 639, dari salah Asy-Syeikh Muhammad bin Ali Al-Khatib radhiyallahu taala anhu. Khatimatun. Kita baca sikit saja. Kita tinggal hari Rabu tu betul-betul nak habis.
Senang sikit habis awal. Khatimatun. Hadhihi khatimatun. Selesai dah, habis dah. Bab haid, bab nifas, istihadhah haid, istihadhah nifas. Khatimatun. Hadhihi khatimatun. Khabar bagi mubtada mahdzuf. Hukmu khurujil mar'ati lit'allumi wal istifta'i. Ai hadha, bermula ini ialah hukum keluar oleh seorang perempuan untuk belajar dan meminta fatwa. Sekarang mungkin tidak timbullah isu ni kerana ada online. Sekarang ni online. Berapa orang tengok? Tak ada. Berapa orang yang belajar? Tak tahu. Berapa ramai yang istiqamah? Tak ada. Yang kita dah maklum dalam grup tu, dalam grup wadah, dalam page wadah. Kita kata apa? Oh, siapa yang habis nak khatam izaratul itibar tu, bolehlah bagi nama sijil, tak ada seorang lagi. Dua orang je. mana hak betul-betul hak belajar ni dua orang nak kata. Dua tiga orang itu je. Nak kata lu ke mana? Tak boleh. Dia kata apa itu? Ini kelas kita ni kelas yang bukan daurah pun setahun. Betul-betul setahun. 10 tahun lepas habis pun bulan 10 tahun ni. Memang betul-betul setahun. Jadi ni betul-betul kelas khas. Dia betul-betul orang yang nak memahamilah darah ni. Ni pun baru kitab-kitab halus ni, kitab kecil ni, belum kitab besar lagi. Kitab besar lagi. Kalau betul-betul nak mahir, Allah, memang perlu mujahadah tinggi. Ni tahu kitab kecil pun. Lambat lutut ke. Nampak macam mana? Tu dia panggil min fadli rabbi. Sebahagian daripada kurniaan Tuhan. Tak ada kurniaan Tuhan tu tak ada siapa boleh mari. Ada kurniaan Tuhan tu Allah Taala nak bagi dia boleh reti-retilah dia. Kalau dia belajar sekalipun Allah Taala tak bagi reti, tak reti bah sudah. Hak yang dah belajar pun tak reti, apatah lagi hak tak belajar lagi tak reti. Bohong kalau reti. Maka dia pun kata minal muqarrari, sebahagian daripada perkara yang ditetapkan, anna dima'a, bahwasanya darah-darah itu isim anna, allati, yang mana sifat ad-dima' takhruju silah allati, yang keluar ia, ya allati, min rahimil mar'ati, daripada rahim seorang perempuan, min rahimi jar majrur wa huwa mudhaf, al mar'ati mudhafu ilih, khalaqahallahu mutamayizatan. Khalaqahallah, jumlah tu khabar anna, darah-darah yang keluar dari rahim perempuan tu telah mencipta akan dia, akan darah-darah itu, fa'il oleh Allah Ta'ala, mutamayizatan, maf'uli ajli, kerana nak membezakan, fima bainaha fi waqi'il amri, pada barang yang antaranya, antara darah-darah tu, ay fima sabata, pada barang yang telah sabit ia barang, antara darah-darah tu, fi waqi'il amri, pada realiti. Mudah ceritanya, pada realiti. Nak beza mana haid, mana istihadhah. Sebab tu Allah cipta banyak darah yang keluar daripada rahim perempuan. Wa innama taltabisu, dan hanya-hanya menjadi keliru ia darah-darah. Bukan. Taltabisu, mengelirukan ia darah-darah itu. Darah-darah itu mengelirukan. Ala ba'din nasi, atas sebahagian manusia. Ala ba'di jar majrur an-nasi mudhafu ilaih. Liqillatil ilmi. Sebab apa menjadi pening darah tu memeningkan atas sebahagian manusia? Kerana lam ta'liliyah, kerana sedikit oleh ilmu. Bukan kadang-kadang sedikit ilmu boleh dapat, tak mahu belajar. Yang dia nak daurah. Daurah haid nifas kita kata tak akan berkesan. Daurah haid nifas, marilah sejuta kali balik tak faham. Sebab apa? Sebab darah haid nifas tu dia hanya nak membuka sahaja. Dia bukannya semua masalah dari situ. Macam masalah mu'tadah, ghairu mumayyizah. Kalau daurah senang, kembali adat sebelumnya. Nak tahu itu ya. Tapi kalau kita detailkan, tak semudah itu kembali pada adat sebelumnya. Dia kena detailkan pula. Kembali adat sebelumnya tu kat mana? Macam mana? Dia ada yang tazim, lam yatakarrar,
walam yantazim, yatakarrar wa yantazim. Ha, macam-macam cerewet pula. Ha, jadi kalau semata-mata kembali pada adat kan, no? Sebab tu daurah tu dia hanya membuka pintu saja. Ataupun kita hak dah belajar tahqiq lagu ni, kita pergi daurah tu untuk memperingatkan kita saja. Tazkirah. Bukan baru nak belajar, baru bukan kita nak menuntut dak, kita nak memperingatkan benda yang kita belajar sebelum tu. Ha, itu daurah. Ha, daurah bahik. Siapa yang buka daurah bahik pun sama. Dia tak akan boleh dapat gitu. Ha, dia tak akan boleh dapat reti belaka dak. Kadang-kadang orang yang buat daurah tu tak habis baca, macam mana tak habis baca sampai ke habis, tak habis baca, jadi nak faham lagu mana tak dapat, tidak kena satu-satu lagu ni juga. Ha, tu ni dah lah satu-satu belajar lagu ni, kena ulang pula, ulang pula. Ha, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jangan jemu buat banyak contoh. Ha, lagi tak maju, jangan jemu buat banyak contoh dalam bahik ni pahis ya Allah supaya faham sungguh. Ha, jangan rasa jemu, oh jemu aku banyak contoh. Ha, tak boleh. Jadi darah-darah ni dapat mengelirukan sebagai manusia kerana sikit ilmu dia. Wa adamil ihatati, dan tidak meliputi ilmu dia dalam bahik nipah. Ha, tu. Tak rata ilmu dia. Ngaji dah tak rata. Sebab ngaji darah-darah pada darah-darah. Ada pengajian tafaqquh lagu ni, bab darah dia tak mau pergi. Ha, habis eh. Betul lagi dia kata ni bukan bidang saya. Lagi teruk gawat tu. Ha, ni ustaz-ustaz kena tahu ni bab haid ni pahamnya, betul lagi jadi mutawih ke apa ke. Bukan bidang saya. Wa dha'fit tamyizilaha, dan lemah untuk membezakan baginya bagi darah tu. Tak boleh nak beza. Macam mana masalah ni tak boleh nak beza. Wa li anna amruha, banyak ilat ni. Dan kerana bahawa perkara-perkaranya ad-dima, darah-darah ni khabar mabniyun, terbina ia amruha ni alal khafa'i wal haya'i, atas sembunyi dan malu. Dahlah sembunyi payah ni, nak kena cari, nak cari malu pula, nak tanya benda-benda gini, benda-benda berkaitan farah ni, faraj. Ha, berkaitan dengan faraj wanita, keluar darah ni apa dia, keluar darah ni apa dia, malu weh, peseng malu. Ha, tu perkara berkaitan dengan darah wanita ni, peseng malu dan peseng tersembunyi ilmu dia, payah nak zahir. Ha, khofa ni payah orang nak tahu. Wa hatta la taltabisa 'alayha al-umuru, dan sehinggalah tidak mengelirukan ke atasnya, ke atas ad-dima, darah-darah itu oleh perkara-perkara, beberapa perkara. Ha, fa innahu yajibu 'alayha at-ta'arrufu, maka sesungguhnya alaiha ni ala al-mar'ah lah, al-mar'ah. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an khabar inna yajibu wajib ia alaiha al-mar'ah, ke atas perempuan at-ta'arrufu, mengetahui ala tabi'ati hadhihi dimai, ke atas tabi'at darah-darah ini. Wal 'amalu ataf at-ta'arrufu, dan wajib beramal bimuqtadaha, bimuqtada tabi'ati hadhihi dima, dengan perkara yang dapat difahami berdasarkan tabiat darah-darah ni. Ha, kena beramal apa tahu. Jadi macam mana nak beramal kalau tak tahu, tak belajar? Nak beramal lah ke mana nak tahu bila semayang, bila wajib puasa, bila boleh setubuh, bila tidak. Ha, betul. Sebab tu orang lelaki kena tahu, supaya dia tahu bila boleh setubuh isteri dia, bila tidak boleh setubuh isteri dia. Ha, ha, dapat orang reti bab haid nifas ni payah. Ha, tu. Fa idza tahayyarat fi haqiqatiha, ai fa idza tahayyarat imra'atun al-mar'ah fi haqiqatiha, fi haqiqati tabi'ati hadhihi dima, maka jikalau pening ia seorang perempuan pada hakikat tabiat darah-darah ni, istaftatil ulama'a. Ha, tengok dia kata, mu tak ampun nak belajar, tak ampun nak kenal, nak beramal tak boleh, pening pi tanya istaftah, maka meminta fatwa lah ia seorang perempuan akan orang-orang alim. Ha, jadi dua pilihan perempuan, nak belajar, belajar sungguh sampai faham. Tak mau belajar pun tak apa, asalkan setiap darah yang berlaku pada diri dia, dia tanya orang alim, boleh tak? Haa, cumanya kalau orang perempuan ni, dia tu orang yang bujang contohnya, dia tanyalah awal-awal tu pada pak dia tu, sebab pak dia asal boleh kena wajib mengajar dia. Wajib baca bahik, tak tahu, bila tak tahu tanya ke mahram dulu, ada orang mahram yang tahu, tak tahu belakang baru tanya kepada orang ajnabi.
Ha, gitu. Kalau perempuan yang ada suami pula, suruh suami tanyalah. Janganlah dia pergi PM ustaz tu sendiri. Ha, suruh suami tu tanya. Sebab asalnya kalau perempuan tak nak keluar pergi mengaji, laki kena tolong pergi tanya. Bahkan kalau laki tak nak tanya, laki kena upah orang pergi tanya. Mereka tak tu. Eh, Syekh Ibn Hajar suruh lagi tak tofah. Kalau suami ni tak nak pergi keluar tanya, isteri dia pun tak boleh pergi keluar tanya bersama dengan dia, dia kena upah orang pergi tanya. Oh, betul tu. Sekarang tak payah upah dah, PM WhatsApp je, siapa-siapa yang reti. Jadi suamilah yang tanya. Kalau yang dah bersuami, jangan perempuan tanya sendiri. Nampak macam tak ada, macam tak ada, macam tidak ada taklih ataupun tanggungjawab suami tu terhadap darah dia. Jadi janganlah dia PM terus direct pada ustaz tu, bagi suami dia tanya. Baru nampak ada tanggungjawab. Ni PM sendiri-sendiri. Suami buat apa? Suami tahu jimak je. Tak jadi tu. Tanya dia je. Selesai. Lepas tu, hak yang dah, yang belum nikah lagi, hak anak dara tadi. Kita kata tadi, tanya pak dia. Pak dia tak kerti, tanya adik-beradik dia. Tak kerti, tanya mahram-mahram dia. Tak kerti juga. Perempuan yang mahram pun tak kerti juga. Nak tanya Haji Nabi. Kalau dia tu dah ada bakal suami, tanya bakal suami. Tanya bakal suami. Dia tak tahu juga, suruh dia pergi tanya ustaz. Gitu. Itu baru kita tahu, tengok dia ni orang yang bertanggungjawab kedok dalam bab hal ehwal agama perempuan tu. Tu eh. Kemudian kata musannif, wa yajuzu laha, dan haruslah baginya, bagi perempuan ni, an takhruja ta'wil masdar fa'il yajuzu, bahawa keluar ia perempuan, min baitiha, daripada rumah nyonya perempuan, min baiti jar majruha mudhafu ilaih, li ta'allumi hadhil umuri, untuk mempelajari akan perkara-perkara ini, al muta'alliqati, yang berkait ia hadhil umur, biha, dengan dia, dengan perempuan tu, boleh keluar. Bahkan kalau suami tak izin pun tak jadi nusyus, kerana dia berkaitan dengan ilmu hal. Kita dah baca dah kitab kita Ar-Risalatul Fatinah tu. Bal yajibu dhalika, bahkan wajib oleh demikian itu, demikian khurujuha min baitiha li ta'allumi hadhil umur, wajib lu. Wa yahrumu 'ala az-zawji, dan haram ke atas suami, jar majrur fa'il, man'uha man'u az-zawjah, melarang akan isteri itu, illa an yas'ala laha wa yukhbiruha, wa yukhbiruha ataf kepada yas'ala, walainkan bahawa bertanya ia suami untuknya, untuk isteri, wa yukhbiruha, dan mengkhabarkan ia suami, ha maf'ulun bih, akan dia, akan isteri. Dia yang bagi tahu apa. Ibarat ni dalam kitab Al-Ihathah bi ahammi masailil haidi wan nifasi wal istihadhah, muka surat 13 karangan Syekh Nuruddin. Kita dah baca dah dalam YouTube 120 majlis. Pergi tengok situ. Qala al-khatib asy-Syirbini, telah berkata oleh Syekh Khatib asy-Syirbini, yajibu 'alal mar'ati ta'allumu ma tahtaju ilayhi, wajiblah ke atas perempuan itu, jar majrur fa'il, ta'allumu ma, mempelajari akan barang, silah tahtaju, yang berhajatlah ia perempuan, ilaihi kepadanya, kepada ma, bayan bagi ma, min ahkamil haidi, daripada segala hukum-hukum haid, ataf wal istihadati, dan istihadah, ataf wal nifasi, dan nifas. Yakni nombor dua, ma yakthuru wuku'uhu, yakni barang yang banyak berlaku, yang banyak oleh berlaku nyonya barang, min dhalika, daripada demikian itu, demikian ma tahtaju ilaihi. Jadi banyak berlaku pada dia, haid, tanya bab haid, nifah, tanya bab nifah. Fala yajibu ta'allumun nadiri wal khafi, maka tidak wajiblah oleh mempelajari perkara-perkara yang jarang dan tersembunyi, mana benda yang tak wajib pun, benda yang tak berhajat dia tahu pun, tu tak wajib belajar tu. Hak tu perlu izin suami kalau nak keluar. Wa kadza yuqalu, dan begitu juga dikatakan, fi ta'allumi nahwil wudu'i was salati, pada mempelajari umpama wuduk dan sembahyang. Hak ni pun tahtaju ilaih, benda yang dia berhajat, sebab seharian dia berwuduk, seharian dia akan sembahyang, maka dia berhajat kepada bertanya juga. Tu.
Kemudian dia kata fa in kana zaujuha aliman, maka jikalau adalah suaminya perempuan itu aliman, khabarkan orang alim, lazimahu ta'limuha, melazimi akan suami itu fa'il ta'limuha ta'limu zaujah, mengajar isteri, wajib mengajar. Sehingga kan kalau dia reti alim, isteri nak keluar dia tak bagi, boleh isteri keluar juga nusyus. Oh, sebab dia alim ya. Ha, sebab dia aling tu. Jadi dia berhak untuk menghalang isteri dia pergi mengaji dengan orang lain. Mengaji dengan kita sudah. Ha, tu dia. Ha, jadi kalau kita orang lelaki ni aling serba-serbi, ha, jadi isteri nak pergi mana-mana kita tak bagi pun boleh ya. Sebab apa? Kita aling dah. Mari mengaji dengan kita sudah. Ha, tu. Ha, nak mengaji dengan orang lain buat apa? Ha, eh. Ha, ni kalau aling. Ha, eh. Nak cari tok laki hak aling buat ni, oh payah ha. Ha, eh. Wa illa, dan jika tidak, ai wa illam yakun zaujuha aliman. Dalam kitab Hasyiah Tarmizi dia kata apa? Aliman di sini ai walau ghaira alimin kabirin. Walaupun dia tak alim besar, dia alim bab ni saja, bolehlah. Bukan kena jadi ulama besar. Wa illa ai wa illam yakun zaujuha aliman. Jikalau tidaklah suami itu alim, falaha al-khuruju, maka harus bagi perempuan itu al-khuruju, keluar li su'alil ulama'i, untuk bertanya akan para ulama', bal yajibu, bahkan wajib ia al-khuruj, wajib keluar. Wa yahrumu 'alaihi 'ala az-zawji, dan haramlah ke atas suami itu fa'il man'uha man'uz zaujah, menghalang akan isteri, illa ay yas'ala, melainkan bahawa bertanya ia suami, huwa dia suami, wa yukhbiruha, dan memberitahu ia suami, ha akan dia akan zaujah, maka fatastaghni bidzalika bidzalikal khuruj, maka terkayalah ia perempuan itu dengan demikian keluar. Terkaya mana tak berhajatlah perempuan itu dengan keluar tersebut. Walaysa lahal khuruju, dan tidaklah bagi perempuan itu boleh keluar. Al khuruju isim laysa muakhar, laha ta'alluq suatu mahdzuf, khabar laysa muqaddam, tak bolehlah keluar li majlisi zikrin, untuk majlis zikir, atau ta'allumi khairin, ataupun mempelajari perkara kebaikan yang lain yang bukan berhajat kepada fardu ain, illa biridahu, melainkan dengan redha suami. Ah, kena redha suami. Nombor tiga, macam mana redha suami tu? Bi ayyat zanalaha, dengan sekira-kira bahawa mengizinlah oleh suami, laha baginya, bagi isteri, iznan salihan tamu, maf'uli ajri, maf'uli ajri, maf'ul mutlak, akan sebagai izin yang jelas. Dia kata saya izinmu keluar. Au tadhunnu ridahu bihi, ataupun zan oleh perempuan itu akan keredaan suami dengan dia dengan keluar tu. Ha, dia panggil qarinah izin. Dia tak izin secara soleh, tapi biasanya suami aku bagi, ha keluar. Wa afta ibn Salah, dan telah berfatwalah oleh Ibn Salah, bi annahu, dengan bahawasanya sya'an, yajibu 'ala az-zawji, wajiblah ke atas suami, wa ghairihi wa ghairi az-zawji, dan selain suami, 'ala al-kifayati, atas jalan fardu kifayah, ta'limu fa'il yajibu, ta'limu az-zawjati, mengajar akan isteri, jami'a maf'ul bih ta'lim, akan seluruh al-wajibati, perkara-perkara wajib, 'alaiha 'ala az-zawjah, ke atas zaujah. Ha, unzur, kita lihatlah oleh kau dalam kitab al-i'abah. Ha, cuma pelik sikit lah. Yajibu ala zawji wa ghairihi. Wa ghairihi ni siapa? Ha, kena cari semula. Sebab biasanya jaranglah jumpa wa yajibu ala zawji wa ghairihi. Ha, biasanya wa yajibu ala zawji ya. Wa yajibu ala zawji, wajib atas suami itu mengajar isteri perkara-perkara yang wajib. Hatta dalam kitab al-uddah wassilah, bab kitab munakahat pun dia sebut wajib ke atas suami sahaja yang mengajar perkara-perkara fardu ain. Ah, ha, mungkin ada khilaf dan sebagainya, kita tengok semula ghairihi tu. Ha, eh. Kemudian dia katanya wa qala asy-syekh Abi. Wa qala asy-syekh Muhammad bin Ahmad bin Fadl, telah berkatalah oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Fadl. Hak dia rata tu aja sendirilah. Ha, tu biar rata aja tu. Wa wa yu'allimu zaujatahu, dan mengajarlah ia suami akan isterinya, maf'ul bih kedua, ahkam as-salati, akan hukum hakam sembahyang, wa ma yaqdi minha, dan barang yang mengqadalah ia, ha, wa ma yaqdi minha min as-salah, wa ma yaqdi minha fi hal al-haidi wa ma la yaqdi, itulah,
wa ma yaqdi, dan barang yang bukan yaqdi lah, yuqda eh. Sebab asalnya gini, wala taqdi as-salata, wala taqdihi, dan barang yang mengqadha oleh seorang perempuan akan dia, akan dia tu kembali kepada as-salah. Jadi wa ma yuqda minha min as-salah, minha tu bayang apa, wa ma yuqda, barang yang diqadakan akan dia, akan barang minha min as-salah. Gitu. Fi halil haidi, pada ketika haid, kena mengajar dia, waktu ni kena qadha sembahyang. Wa ma la yuqda, dan barang yang tidak perlu diqadakan akan dia, akan barang. Ini tak payah qadha sembahyang, ini perlu qadha sembahyang, ini penting kena ada ilmu haid supaya tahu bila kena qadha, bila tak perlu qadha, bagi orang perempuan dan bagi orang lelaki ni nak mengajar isteri dia. Wa yulaqinuha i'tiqada ahli sunnati wal jama'ati. Tambah sikit, al asy'ariyah wal maturidiyah. Tu. Dan mentalqinkan ia suami akan isteri itu, maf'ulun bih, i'tiqad, akidah ahli sunnah wal jama'ah, asy'ariyah maturidiyah. Kena mengajar dia akidah yang betul, wajib. Wa yukhawwifuha billahi in tasahalat fi amri dini, dan menakut-nakutkan ia suami akan dia, akan isteri dengan Allah Ta'ala. Bila nak menakut tu, in tasahalat, jikalau mengambil mudah, mengambil remeh oleh isteri, fi amri dini, pada urusan agama. Tu dia kata wajib atas suami ni. Dia pun tulis nombor satu, matnul uddati wassilah. Lagi tak matan uddah wassilah, muka surat 42 hingga 43. Ulama Yaman juga buat. Ini antara rujukan kitab Munakahat Syekh Daud Al-Fattani dalam kitab Idhahul Bab. Lepas tu nombor satu dia kata matu al-uddah wassilah. Lepas tu hadha ma yassarallah wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Jadi minggu depan, minggu ni, hari Rabu khatam insya-Allah ta'ala. Siapa yang dah dengar habis boleh PM untuk beri sijil khatam saja. Tak ada apa pun, beri sijil khatam. Anak mari lagi bagus. Cop sini terus. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu sahaja. Ada soalan? Tak ada? Ada? Setakat itu sahaja pada hari ini, malam ini insyaAllah khatam hari Rabu. Hari Ahad khatam Kashfun Niqab pula. Hari Rabu minggu depan kita akan buka kitab baru Nailul Rajak, insyaAllah penerangannya pada hari Rabu ini insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.